hops up the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see. Selama di sana, memang pertama kalinya aku keluar, maksudnya pertama kalinya aku tinggal sendiri di luar negeri gitu kan, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Emang tantangannya tuh wah, bermacam-macam lah ya, dari mulai aku ditinggalin sama papa, abis itu juga aku harus belajar hidup sendiri gitu kan. Tadinya aku selalu kemana-mana selalu ada yang bantuin, ada asisten, terus juga ada mama yang selalu bantuin, aku kan gak bisa nyetir. Terus juga dari kecil pasti ada asisten gitu kan. Jadi pas nyampe sana tuh benar-benar ditempa lah ya, jadi mandiri banget. Aku apa-apa bisa sendiri. Jalan-jalan di sana juga sendiri, naik kendaraan umum. Ya enggak mungkin juga sih kalau di New York rata-rata juga pendatang pada enggak punya mobil karena kan di sana macet juga ya. Jadi kurang efisien kalau misalkan naik mobil. Jadi kemana-mana ya naik subway, terus juga naik bus. Kalau untuk pelajarannya sendiri, ya pasti itu juga salah satu tantangan buat aku. Karena kan yang masuk Columbia University, ya rata-rata emang yang ya, the best people around the world gitu kan. Jadi kerasa banget kompetitifnya, mereka semua rata-rata ambisius dan rajin-rajin banget. Dan mereka benar-benar antusias terhadap pelajaran yang mereka, kelas-kelas yang mereka ambil tuh mereka antusias gitu. Nggak ada yang kayak malas-malesan, ya paling capek ada, tapi malas-malesan jarang lah gitu. Jadi kerasa banget sih kompetisinya di sana. Cuman itu sesuatu yang menyenangkan juga sih buat aku gitu. Aku men-challenge diri aku sendiri dan aku menikmati itu.